Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Juran Bambu 71. Oke, buat teman-teman semua, apa kabarnya? Moga-moga sehat ya. Dan mungkin teman-teman yang baru saja menemukan di channel Juran Bambu 71, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas atensinya. Ya, di sini biasa, seperti biasa saya akan mereview dan perkembangan demi perkembangan ikan ya, yang ada di budidaya ikan gurame. Ini gurame Padang dan di ember 70 liter saya isi, ini ada 6 ekor ya, 6 ekor. Dulu gedenya waktu di tebar pertama itu cuman 2 jari ya, umurnya udah 2 bulan lebih nih, 65 harinan ya, 2 bulan lebih. Dan gedenya sekarang udah 4, ada yang 5 jari juga. Jadi perkembangannya cukup biasa ya di ini ya, di ember ini. Ini saya kasih pakan, pakannya pakai pelet lele. Kemarin ada yang tanya ini khusus pelet lele, tapi saya kasihkan untuk gurame. Jadi perkembangannya bagus dan cara pakannya 2 kali sehari ya, 2 kali sehari pagi jam 9 itu saya kasih daun ya, daun kangkung dan daun-daun pepaya atau daun apa ya, daun sindes juga yang kecil-kecil tapi yang muda itu. Terus sore sekitar jam 5 atau jam 6 sore, sekarang jam 5 ini saya kasih pelet. Nah, seperti itu perlakuannya. Dan dikuras, nah dikurasnya airnya ini saya kuras, nggak mesti ya ngurasnya, tergantung kondisi air. Ini kalau airnya udah bau atau udah jenuh dan udah airnya nggak memenuhi syarat, kira-kira udah kotor itu, kita ganti ya, mungkin bisa sehari kita ganti kalau sudah kotor itu ya, tergantung kondisi pokoknya airnya, lihat-lihat kondisi. Oke, saya lihat kembali berpindah ke kolam yang lain ya. Ini adalah kolam ember gurame hitam ya, suang atau suang. Ini umurnya baru 1 bulan. Ini jumlahnya di sini saya kasih 8 ekor ke dalam 70 liter air ya, di ember ukuran 70 liter maksudnya. Di sini ada 8 ekor dan dulu gedenya itu baru 2 jari. Sekarang udah ya lebih ya, 3 jari ada juga ya. Dulu segini, sekarang udah segini ya. Nah, kita lihat aja. Ini baru 1 bulan belum ada ya. Kira-kira baru 26 harinan kelihatannya. Tapi kok belum mau makan ya? Saya lihat dulu yang lain dulu. Di sini juga sama, ini 8 ekor juga. Ini gurame 8 ekor juga. Ukurannya sama ya, dan waktunya juga sama. Cara mengganti airnya juga sama, yaitu ketika airnya kotor aja baru kita ganti ya. Nggak ada batasan waktu berapa kali seminggu gitu, nggak ada ya. Oh ya, ini belum makan ya, karena